Aparat Polres Cimahi, Jawa Barat menggerebek sejumlah rumah yang dijadikan tempat meracik sekaligus memproduksi berbagai obat keras tanpa izin. Para pelaku yang mengedarkan obat keras ilegal itu secara langsung ke sejumlah warung dengan omset puluhan juta rupiah per bulan. Sejumlah personil dari Satuan Narkoba Polres Cimahi menggerebek salah satu rumah yang dijadikan tempat meracik sekaligus memproduksi obat keras tanpa izin di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Saat digerebek, polisi mendapati pemilik sekaligus pelaku AT tengah mengemas berbagai jenis obat dengan menempel merek tersendiri. Setelah dari Lembang, polisi bergerak ke rumah warga di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, dan polisi mendapati ribuan bungkus obat keras jenis tablet dan pil yang sudah dikemas plastik dan botol. Total polisi menangkap 9 orang dan menyita barang bukti berupa 40 ribu butir obat keras siap edar, baik dalam bentuk tablet maupun kapsul. Untuk membeli bahan-bahan kimia yang dibutuhkan, tersangka memalsukan identitas dengan menyamar sebagai karyawan salah satu perusahaan farmasi. Omset yang didapatkan dari para tersangka bisa mencapai 20 hingga 30 juta rupiah setiap bulannya. Ini sangat berbahaya, ya. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh warga Cimahi dan Bandung Barat, mari sama-sama kita jaga, kita lindungi generasi kita dari bahaya narkoba dan obat keras tertentu ini. Karena ini efeknya, dampaknya sangat buruk dan tidak baik.